Itu ada pernyataan kami sendiri menyampaikan bahwa apabila kami mendapat suatu pekerjaan, kami akan berikan komitmen, ya, itu komitmen itu akan kami berikan 2,5% dari nilai profit ataupun dari nilai proyek, tergantung daripada nanti dilihat dari laba pada kami. Maka kami komitmen itu kami realisasikan walaupun nilainya ya tidak seberapa banyak, tapi itu mengobatilah, membuktikan bahwa kami komitmen. Yang kedua, membuktikan bahwa juga kami sudah terjalin kerjasama yang baik di Depak Luti secara profesional. Ada pekerjaan yang diakui bahwa kami bagus, bahwa kami juga tidak main-main dalam dalam hal usaha dan bekerja, dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Mereka diikhlas. Terus apa yang jadi penghalang kita untuk tidak percaya kepada komite? Karena saya tanya langsung Pak Lurah, saya bilang itu dana dari kami itu ada, oh tidak ada Kang. Jadi 100% semua diserahkan kepada Lurah, Lurah membagi kepada 3 wilayah dan akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gitu, yang memang sesuai daripada apa kebutuhan dari kelurahan masing-masing. Komite tidak menghalangi, bahkan siap merekomendasi, mendukung. Kalau menurut saya, siapapun direkomendasi. Karena saya awalnya juga sama dengan komite itu curiga, ini apa dibentuk? Loh, ternyata memudahkan kita. Oke. Gitu. Saya tidak bisa komunikasi bahasa Inggris dengan orang Kin atau dijembatani oleh komite. Dijembatani karena komite menyiapkan untuk komunikasinya. Masuk kerja aja pakai bayar segala macam. Itu kita itu kita hapus itu. Tidak ada LSM yang mengatasnamakan LSM apapun. Kalau itu betul-betul LSM, dia masih minta uang kepada masyarakat yang di orang mau kerja, ya. Itu oknum. Oke. Dan itu boleh dilaporkan ke saya. Ya. Itu bisa kita proses, mau LSM manapun kita bantu, minta bantuan kepada petugas aparat keamanan atau polisian yang berwajib, itu sudah pungli maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon, dari Studio 1 Tugas TV Cilegon, Banten. Kali ini di acara BBS Bincang-Bincang Sore, menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi, Kang Husein Saidan, sebagai tokoh masyarakat. Dengan tema hadirnya proyek PT Lotte Chemical Indonesia, untung apa rugi? Sahabat Tugas TV, waktu berjalan terus. Agar tidak penasaran, langsung saja kita mulai. Tentunya acara ini dipandu oleh host senior kita dan sekaligus pemberat Tugas TV. Inilah dia, Bang Badiar Sinaga. Silakan Bang Badiar. Terima kasih Pak Blangkon. Selamat sore sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Sabtu ini, sore ini, tentunya ini khusus buat keluarga dan narasumber kita. Ini mendadak sahabat Tugas TV, karena tidak ada poster yang bisa kita ini, karena mendadak. Dan kali ini ya, kita ngambil tema hadirnya proyek PT Lotte Chemical Indonesia, untung atau rugi. Artinya nanti dari paparan daripada narasumber kita seperti apa. Tadinya kita mau ngundang ada dua narasumber, namun beliau meminta untuk didakwal ulang untuk besok. Jadi artinya podcast kita ini ada dua sesi ya. Untuk kali ini yaitu seperti kata Pak Blangkon, tokoh masyarakat yang tidak asing lagi, mungkin sudah 5 kali ini mengisi acara kita di tentunya di Lugas TV, yaitu Kang Husein Saidan. Selamat sore Kang. Ya, selamat sore. Aduh, sibuk ya Kang. Aduh, tentunya buat keluarga ini Kang ya. Sibuk nyari beras nih. Oke. Silakan menyapa sahabat Lugas TV Kang. Baik, selamat sore sahabat Tugas TV dimanapun berada. Sahabat semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wow, luar biasa. Kang Husein, kita santai Kang. Ya. Oke Kang. Tema kita yaitu hadirnya PT Lotte Chemical Indonesia, untung atau rugi. Di sini saya mengundang Kang Husein selaku tokoh masyarakat dan juga bisa nanti menjelaskan ke sahabat Tugas TV apa itu komite proyek
Komite Lote Proyek ya. Oke, okay. Untuk pertama saya Kang Hussein, apa itu Komite Lote Proyek dan bisa dipaparkan maksud dan tujuannya dibentuk itu? Baik, terima kasih Bang Sinaga ya. Komite yang dibentuk dalam arti itu satu wadah informasi. Ya, terbentuknya komite itu adalah wadah awalnya dari miskomunikasi antara masyarakat dengan Lote pada saat sejauh-jauh sebelum terbentuk itu terjadi aksi massa. Ya, melibatkan tiga wilayah, Rawaarum, Grem, dan masyarakat yang saat itu memang belum ada sinergi antara Lote, ECI, dengan para pihak Menkon dan Sukon saat itu. Lalu dibentuk ketua harian sebelum ketua komite dibentuk, ketua harian setahu saya itu dari satu wilayah mewakili sekian orang. Ya. Dan dari satu wilayah itu terjadi ketika ada kesepakatan yang dilaksanakan di Polres karena permintaan masyarakat juga difasilitasi oleh Polres Cirebon untuk supaya menjadikan satu pintu yang tidak membias, dijadikan wadah itu komite, ditunjuk salah satu ketuanya adalah Pak Edi Ariyadi. Memang tidak ada suatu musyawarah yang sangat ini, tapi itu ada sepakatan antara ketua kota forum atau ketua lembaga yang memang berjuang pada saat itu menyetujui Bapak Saudara Edi Ariyadi dijadikan sebagai ketua, dan kantornya pun difasilitasi oleh PT LCI atau Lote ya, yang membiayai juga mereka kan gitu. Dan ini sudah berjalan, menurut saya sudah ada titik terang, walaupun memang ada beberapa hal yang masih berjalan yang harus dikomunikasikan yang lebih serius untuk bagaimana membuat satu pemerataan tadi gitu. Oh, intinya itu hanya bentuk suatu wadah untuk komunikasi ya? Komunikasi misalnya? Gitu, okay, jadi supaya tidak terjadi dianggap kami ini gerasa-gerusuk, berkelompok ya, datang ke dalam seolah-olah kita premanisme, melakukan apa, intimidasi, seolah-olah kan begitu. Jadi sekarang sudah profesional, sudah ada lembaga ya, komite ditunjuk sebagai pengurusnya, ada surat menyurat. Kalau terjadi miskomunikasi antara baik menkonnya atau subkonnya itu melalui komite yang komunikasi mempertanyakan, ada apa nih sampai terjadi seperti ini. Lalu kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan tenaga kerja maupun pekerjaan yang memang pengusaha-pengusaha lokal tidak nyambung dengan para subkontraktor atau menkon, komite yang fasilitasi, dan itu memang menurut saya sih udah cukup baik lah gitu. Oh, luar biasa, sempurna ya kayak gitu. Oke, okay. Pantauan kita media beberapa hari lalu dari komite Lote Proyek ini, teman-teman ini memberikan suatu simbolis kepada perwakilan lurah di antara tiga kelurahan ini. Tentunya yeah, ini sangat diapresiasi, gerak cepat lah bahasanya yeah, gitu kan. Boleh diceritakan itu seperti apa tuh Kang Hussein ke yeah, sahabat Lugas TV? Sebenarnya itu bukan atas permintaan komite, yeah, itu bagian daripada komitmen okay, yang disampaikan para pengusaha lokal. Saat itu kami mewakili, wabil khusus dari Rawaarum mewakili, ada pertemuan di kelurahan pertemuannya. Saking ada keinginan kerjasama itu dapat dilakukan oleh mereka, para subkon atau menkonnya Lote, berjanji ingin memberikan kontribusi baik dari nilai proyek maupun dari nilai profit, itu janji sendiri akan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena pada saat itu masyarakat yang tergabung itu banyak yang terlibat, baik RT, RW, mereka semua mendukung kegiatan-kegiatan, mendorong perjuangan. Terjadi suatu kesepakatan itu ada bukan hanya kami-kami, tapi masyarakat RT dan yang lainnya semua terlibat di dalam suatu gelombang massa yang memang mendukung pergerakan itu. Baik kegiatan perjuangan untuk bagaimana menanggulangi persoalan dampak lingkungannya maupun usaha dan tenaga kerja itu, ya itu dari dorongan seluruh masyarakat. Di kelurahan itu ada pernyataan kami sendiri menyampaikan bahwa apabila kami mendapat suatu pekerjaan, kami akan berikan komitmen ya, untuk komitmen itu akan diberikan 2,5% dari nilai profit ataupun dari nilai proyek, tergantung daripada nanti dilihat dari laba. Oh, ada nilai ya untuk ada kewajiban nilai dan hak untuk nah, masyarakat. Karena kemarin itu memang terjadi, kami diberikan kepercayaan oleh salah satu subkonnya Lote yang sudah luar biasa komunikasi dan berikan keuntungan kepada kami, maka kami komitmen itu kami realisasikan walaupun nilainya ya tidak seberapa banyak, tapi itu mengobatilah, membuktikan bahwa kami komitmen. Komitmen. Yang kedua,
membuktikan bahwa juga kami sudah terjalin kerjasama yang baik direpakluti secara profesional. Ada pekerjaan yang diakui bahwa kami bagus, bahwa kami juga tidak main-main dalam dalam hal usaha dan bekerja, dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Dan itu hanya baru 20% yang kami berikan. Okay. Itu baru 20% dari nilai proyek kan gitu. Insya Allah kalau ini selesai dengan baik, kami juga tidak ada masalah, dan 80% itu akan kita serahkan semuanya. Wow. Setelah selesai pekerjaan gitu. Oke, okay, artinya gitu. Terbentuknya komite Lute Proyek ini nilainya sangat positif ya Kang ya? Iya. Punten saya garis bawahi bahwa yang saya lihat komite tidak meminta atau tidak memotong dari apa namanya nilai yang kami berikan, dan itu kami apresiasi ya. Kami juga kadang-kadang mempertanyakan, mereka capek mengurusi kawan-kawan gitu kan, itu harus ngopi dan ini harus kita apresiasi. Dan betul-betul saya lihat itu langsung diserahkan ke Pak Lurah. Dari nilai kami yang beri, dari kami yang berikan itu, yang kami berikan itu tidak ada informasi yang dipotong oleh komite. Dan ini sangat luar biasa, kami juga sangat bangga. Artinya mereka ini ikhlas. Terus apa yang jadi penghalang kita untuk tidak percaya kepada komite? Karena saya tanya langsung Pak Lurah, saya bilang itu dana dari kami itu ada atau tidak ada, Kang? Jadi 100% semua diserahkan kepada Lurah, Lurah membagi kepada 3 wilayah dan akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gitu, yang memang sesuai daripada apa kebutuhan dari kelurahan masing-masing. Oke. Kita terkonfirmasi seperti kata Kang Husen bahwa tidak ada dipotong sepeser pun dari pihak daripada komite atau pihak kelurahan ya. Dan kita ada berita di sini kalau tidak salah siap. Oke. Dari pihak kelurahan Warnasari ya. Nah, Warnasari itu memberikan perwakilan ke pihak yang berhak kepada masyarakat. Luar biasa. Artinya ini memang tidak ada potongan. Itu hanya simbolis untuk mewakili aja. Betul. Karena kondisi yang mendadak lah kira-kira. Betul, gitu ya Kang Husen. Ya. Oke, Kang Husen, ini alam demokrasi ya. Betul, kita tahu ini alam demokrasi kita, tentunya dibilang pro dan kontra sih enggak. Betul. Cuma mungkin berbeda pendapat, mungkin kurang memahami informasi segala apa. Ada teman-teman kita yang memberikan nama yaitu BOM, Barisan Ormas OKP mengkritik ya. Teman-teman ini tadi kita undang juga, mereka punya agenda, makanya besok dijadwal juga. Kita mau ngambil informasi dari mereka, dari mungkin teman-teman dari komite Lote Proyek, Kang. Pandangan Kang Husen terkait adanya teman-teman kita ini yang mungkin di media sosial atau ini ada riak-riak kecil. Apa tanggapannya, Kang? Saya kira di masa demokrasi ini ya sangat sangat menurut saya ya tidak terlalu mengkhawatirkan kan. Tetapi kalau kita pahami bahwa kita ini kan juga harus saling menghargai, menghormati. Sah-sah saja ada pada saat teman-teman yang lain ya kan menilai ada suatu persoalan yang kami juga pernah melakukan yang sama dalam persoalan yang sekarang ini. Saya kira nggak ada yang saya lihat itu sisi negatifnya, semua positif lah. Nah, dari sisi pandang yang berbeda. Tetapi sebelumnya saya sudah sampaikan ke Kang Hilman, salah satu anggota di BOM juga, bahwa sebaiknya kita duduk bersama, belum luar biasa, mengambil sikap langkah-langkah yang justru mengarah kepada seolah-olah kami lembaga dengan lembaga di Cilegon ini kok seolah ada macam gap. Padahal tujuan mereka sama dengan kami, ya kan, sama. Samanya apa? Mengatasnamakan masyarakat ya kan, dan pengusaha yang menurut mereka merasa tidak adil. Nah, sementara yang kami lihat sekarang ini kan dalam posisi kami ya sedang bekerja di Lote, diberikan kesempatan. Nah, pada saat kami berjuang dengan teman-teman yang lain belum ada sinergi dengan Lote, mereka kemana? Ya kan? Kami juga waktu itu mengajak, tetapi mereka bukan tidak ada, tapi kemana gitu loh. Nah, sehingga ketika kami sudah ada macam duduk bersama dengan Lote, Lote juga memberikan peluang dengan segala apa namanya keterbukaan. Memang belum ada yang besar-besar karena mereka juga apa memberikan pekerjaan itu dilihat dulu. Nggak segampang itu, bagaimana profesional kerja kita, segala bidang usahanya apa itu, mereka sangat hati-hati dan memang itu betul-betul profesional. Nah, yang kami lihat dari teman-teman yang katanya mengatasnamakan BOM ini, belum ada mendengar atau penyampaian apa yang disampaikan keinginan mereka ini seperti apa, itu belum ada. Ingin proyek kah atau apakah, sampai sekarang ini belum ada, dan belum kami belum pernah mendengar dari Lute menolak, belum ada.
Tapi ketika mereka mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, pasti jangankan orang luar dari Rawa Arum, Gerem dan Wanasari, ya kami orang Rawa Arum kapasitasnya belum masuknya pasti ditolak. Nah, tapi pada saat kami itu bisa profesional, kami tanpa melalui komite bisa masuk. Jadi menurut yang harusnya memang duduk bersama, saya kira sama. Lotte sekarang kelihatannya sudah mulai terbuka, bukan berarti kami membela, dan ini upaya kami lakukan komunikasi sudah cukup baik. Salah satu bukti pekerjaan-pekerjaan yang besar pun ditawarkan kepada kami. Gitu. Jadi karena kami memang belum mampu yang besar-besar, ya kami bukan menolak, kami tunda. Salah satu kegiatan-kegiatan juga banyak bukan dikerjakan orang Rawa Arum saja. Ya. Kayak contoh disposal, itu ada berapa pekerjaan dilakukan oleh dari pengusaha Cigading, Ciwandan, contoh Pak Jirois, ya PT Multi, ini kan di luar Rawa Arum. Dan itu banyak juga di luar Rawa Arum lah gitu, kalau kita bicara. Jadi konteks atau pesan yang disampaikan dari teman-teman BOM itu bahwa ini tidak ada keadilan atau menurut saya kurang merespon perusahaan Lotte ini, ya kami juga bingung. Karena ring 1, 2, 3 ini juga sudah diperhatikan, mungkin masih dalam tahap juga menurut saya ini penyesuaian lah. Karena kadang khawatir yang disampaikan informasi ke kami itu ada juga di komite, ternyata juga banyak membawa perusahaan luar. Okay. Sudah diberikan kesempatan oleh Lotte yang dibawa bukan perusahaan lokal, ya kan? Bahkan itu perusahaan luar, sehingga ya Lotte juga bingung gitu kan? Yeah. Kalau nanti diterima lagi, ada informasi seperti itu. Dari pihak BOM juga membawa, menyodorkan lah gitu, supaya ini masuk. Menurut informasi, kita juga belum tahu apakah benar atau tidak. Tapi begitu dilihat perusahaan Jakarta atau perusahaan, ya maksud saya, ya kalau mau didorong perusahaan lokal, tinggal komunikasi dengan nanti komite supaya tidak ada terjadi salah paham. Komite tidak menghalangi, bahkan siap merekomendasi, mendukung. Kalau menurut saya, siapapun direkomendasi. Karena saya awalnya juga sama dengan komite itu, curiga, ini apa dibentuk? Loh, ternyata memudahkan kita. Oke. Gitu. Saya tidak bisa komunikasi bahasa Inggris dengan orang Kin atau dijembatani oleh dijembatani karena komite menyiapkan untuk komunikasinya. Siap, siap. Administrasi juga disiapkan, surat menyurat disiapkan kalau memang itu tidak ada komunikasi yang baik. Bahkan menjembatani pertemuan, ini kan sudah sangat bagus gitu. Sementara kalau kita sendiri kan susah. Ya. Kan gitu Bang, itu sementara yang kami ketahui lah gitu. Oh. Poinnya yuk kita duduk bareng kayak kira-kira. Duduk bareng itu. Oke, luar biasa. Kalau itu nggak akan nolak lah itu. Ya, karena ini memang alam demokrasi itu. Betul. Hal biasa. Ya Kang, misalnya luar biasa. Kang, di publik satu hari ini ada di, khususnya di WhatsApp grup lah, ada dua surat yang masuk ke Polres Cilegon yang akan mengadakan aksi, ya kan? Mungkin dari teman-teman komite dan teman-teman BOM. Sejauh ini perkembangannya seperti apa, Kang Hussein? Saya kira itu suatu hal buat saya sih mengingatkan kawan-kawan yang sedang berjuang, ya bukan tujuan untuk membenturkan, bahwa di sini juga ada teman-teman loh itu yang sedang berusaha di dalam lembaga-lembaga yang tergabung dalam komite ini, kan ada beberapa lembaga yang di dalamnya juga pengusaha-pengusaha yang sudah yang sedang mendapat perhatian juga oleh Lotte. Ya tidak jauh beda pada saat lingkungannya di Ciwandan misalnya contoh. Nah, teman-teman lembaga di sana sudah menjadi suatu perhatian. Terus kita tiba-tiba ngedemo sana kan etikanya juga kurang bagus. Ini salah satu bukti, artinya warning lah. Bukan tujuan untuk membenturkan. Mengingatkan kawan-kawan yang lain bahwa di sini juga ada kawan-kawan lembaga. Kalau kawan-kawan di BOM itu memang memang berpikirnya positif, saya yakin ini suatu tujuan untuk kebersamaan. Oh, di sana ternyata ada rekan-rekan yang sedang berusaha. Karena di dalam demo itu kan ada yang rencana untuk mengkritisi, ada yang mendukung. Yeah. Kelompok kami ini mendukung RCI, mendukung Lotte, karena memang sudah ada jalan, sudah ada komunikasi yang baik, walaupun belum sempurna. Ini lagi berjalan tahapan-tahapan, ini dilakukan teman-teman komite, mempersatukan suatu pemikiran untuk merealisasikannya nggak gampang. Sehingga perlu tahapan-tahapan yang sekarang sudah cukup berjalan. Pertama, apa contohnya? Kami pengusaha kecil yang sudah memberikan kontribusi, ya kan? Kepada masyarakat, walaupun kecil, ya. Itu ada satu poin. Yang kedua, berapa orang sudah kami pekerjakan dengan adanya kami ditunjuk, ya perusahaan lokal, ya, karena berapa perusahaan lokal itu banyak, bukan hanya saya. Ada Alam Sari di sana, ada A, The Beat termasuk saya, ada berapa perusahaan yang sudah pekerjaan, dan itu puluhan orang yang sudah terrekrut. Oh. Nah kalau ini ditambah nanti SPK-SPK yang lebih besar, otomatis buat masyarakat juga otomatis besar hasilnya. CSR-nya tadi.
Belum lagi nanti pengangguran-pengangguran dalam 3 tahun ini terbantu akan terrekrut. Kalau sekarang saya untuk mencari skill aja di daerah kami sangat sulit karena sudah banyak yang bekerja di situ. Untuk skill sipil aja kami sangat sulit, kami butuh. Yeah. Orang rawa arung, orang gerem yang skill sipil kami butuh itu. Nah ini kami kesulitan sehingga banyak sekarang udah ngambil dari luar. Dan tugas komite lah itu. Dan tugas komite. Dan ini sudah terbukti, menurut saya bukan kita sebenarnya mengapresiasi. Tetapi dengan persoalan yang tadi pro dan kontra itu, kami sih tujuannya bukan untuk membentur. Tapi mengingatkan kawan-kawan bahwa di sini ada kami loh, yang sudah berjalan. Tolong hargai kami. Cuman itu kan tidak pakai bahasa. Bahasa syarat, kami layangkan juga surat ke Polres. Tujuannya nanti menjembatani. Saya yakin Kapolres juga mudah-mudahan bisa menjembatani. Duduk bersama, tidak ada lagi aksi. Kecuali Lotte sudah tidak ada perhatian. Baru digempur. Yuk, sama-sama. Sama-sama. Pokoknya ini sudah ada perhatian. Tempat komite juga untuk komunikasi masyarakat. Ditempatkan, dibayar oleh Lotte. Ini kan... Kalau mau saya bukan untuk muji karena atau saya dapat kerjaan bukan, kita harus apresiasi ketika baik. Sekarang coba dicari seluruh Cilegon, ada enggak? Ya kan? Perusahaan yang membayar tempat untuk kegiatan komunikasi masyarakat dengan para pengusaha dan lembaga. Kan baru terjadi Lotte nih. Ya kan? Gitu. Jadi menurut saya ini satu kesempatan yang baik. Mudah-mudahan ini bisa berjalan, komite juga bisa menjalankan fungsinya sesuai harapan kami yang tidak terlalu berlebihan. Mudah-mudahan apa yang jadi satu kekurangan bisa diperbaiki, ya bisa didorong teman-teman yang lain yang belum dapat pekerjaan. Saya kira secara profesional komite terbuka kok. Saya karena tahu ya. Jadi saya ngomong ini karena tahu. Bahkan Pak Edi tuh ngomong nantang, silakan Kang kalau warga lokal mampu kami akan dorong, bahkan siap merekomendasi. Satu jam nggak nyampe itu, begitu saya minta rekomendasi ke perusahaan A, langsung dibuatkan, nggak pernah dihalangi. Jadi ada kata-kata komite menghalang itu, ya karena saya ngerasakan. Jadi bukan membela. Pada saat komite melakukan hal-hal yang tidak baik, kami kritisi. Tapi yang, kalau ini sudah baik, ya harus kami dukung. Gitu. Wow. Silakan minum dulu, Kang Kusen. Ah, sahabat Lugas TV, pertanyaan ini saya berharap Kang Kusen bisa menjawab. Kang Kusen, ini kami sering dapatkan di lapangan, di lapangan di publik gitu ya, bahwa LSM itu apa sih, kan? Selalu mengatakan kepentingan masyarakat, ya Kang Kusen ya. Tapi sebelumnya Kang Kusen, saya coba baca dulu dari artikel kita, Kang Kusen ya, sahabat Lugas TV. Fungsi dan tujuan lembaga swadaya masyarakat. Sebuah lembaga atau organisasi dapat berfungsi dengan baik apabila melaksanakan apa yang menjadi visi dan misinya serta berkomitmen pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai landasan dalam menginvestasikan tujuan organisasi tersebut. Sama halnya dengan LSM yang bergerak dan bertindak untuk kepentingan masyarakat banyak. Sudah tentu diharapkan kiprah dan peranannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal menjalankan kiprahnya tersebut, LSM dapat menjalankan fungsinya sebagai berikut. Ada 9 poin, tapi saya baca 2 aja. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengolah, dan melaksanakan sebuah aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kedua, senantiasa ikut mengembangkan jiwa dan semangat serta memperdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan. Bisa dijawab Kang Kusen? Ya. Pandangan Kang Kusen? Ya, pandangan saya persis sama yang lain lah ya. Artinya kalau lembaga swadaya masyarakat ini kan terbentuk dan dibangun dari masyarakat sendiri. Semangat. Artinya lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat, berdirilah LSM. Tujuannya apa? Kita mengontrol. Kontrol sosial daripada kebijakan-kebijakan pemerintah pertama yang mungkin menyalahgunakan wewenang atau melakukan suatu hal-hal yang tidak baik, korupsi, segala macam, itu kita ingatkan. Bahkan kita bisa melaporkan, bukan memproses, hukum yang proses. Kita bisa melaporkan atas dugaan misalnya, kan itu. Karena kita tidak bisa juga memvonis. Lembaga tidak boleh memvonis bahwa si A korupsi, tidak boleh. Hanya memberikan informasi ada dugaan, penyelewengan, bla 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 misalnya itu. Mengingatkan kepada pemerintah kalau tidak ada kebijakan yang baik, kan gitu. Bahkan kita melakukan aksi dan itu tugas fungsi kontrol sosial. Yang lainnya mendorong dari pihak pemerintah maupun seluruh investor yang ada di wilayah kita, wilayah otoriter kita itu, agar
dapat memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Salah satunya tadi itu yang sudah kita lakukan. Di situ di masyarakat juga ada pengusaha, ada tenaga kerja yang nganggur, ada lain-lain, termasuk pembina-pembinaan UMKM. Itu kewajiban industri-industri, termasuk CSR-nya, yang kita selalu ingatkan kepada pelaku-pelaku industri atau investor yang ada. Nah, yang lainnya juga harus memberikan kontribusi terhadap masyarakat dari setiap kegiatan. Contoh, kami bukan mau pamer atau mau riak ya, kami selalu concern kepada persoalan pendidikan yang sekarang kami sudah melakukan bantuan-bantuan bantu. Ini berbicara tentang LSM Gapura ya Kang ya? Oke, okay. Kan kita bicara yang saya tahu dan siap. Yang saya rasakan siap. Karena saya pemimpinnya. Nah, kami Gapura konsentrasi bagaimana kontribusi masyarakat memberikan kontribusi baik secara nyata, pemikiran maupun yang lainnya. Nah, secara nyatanya apa? Kita bantuan kepada sekolah, bantuan menyelamatkan aset, bantuan bagaimana mendampingi masyarakat yang memang tidak ditolak oleh rumah sakit, kita bayarin. Itu bantuan ada yang tersandung tidak punya biaya untuk sekolah, ada yang tidak punya biaya untuk melahirkan, LSM tugas itu. Itu ada menjual-jual juga LSM katanya sampai masuk kerja aja pakai bayar segala macam. Itu kita itu kita hapus itu. Tidak ada LSM yang mengatasnamakan LSM apapun. Kalau itu betul-betul LSM dia masih minta uang kepada masyarakat yang di dorong mau kerja, ya. Itu oknum. Oke. Okay. Dan itu boleh dilaporkan ke saya. Ya. Itu bisa kita proses, mau LSM manapun kita bantu minta bantuan kepada petugas aparat keamanan atau polisian yang berwajib, itu sudah pungli maksudnya. Masa orang susah mau kerja diminta bayar. Wow. Nah, itu tugas LSM ya. Banyak. Nah, perihal hal yang lain nggak usah diceritakan lagi. Yeah. LSM itu juga harus bisa mendampingi masyarakat yang terintimidasi ya, yang diperlakukan oleh sewenang-wenang oleh perusahaan atau pelaku usaha yang tiba-tiba mereka bekerja diberhentikan. Ya. Ya, kita sampai bisa melakukan somasi kepada mereka memperlakukan. Bisa dikatakan advokasi buat masyarakat? Bisa, karena kita juga punya pengacara. Tetapi jalurnya nanti kita tetap melalui komunikasi cara baik-baik, sampai kalau mereka tidak bisa, ya sampai kita ke tingkat aksi. Bahkan kita gembok itu perusahaannya. Kalau sampai ada intimidasi terhadap masyarakat, mereka sewenang-wenang sampai pekerjaan masyarakat yang tidak sesuai aturan, ya kita ada aduan. Itu ada informasi yang jelas dan valid, datanya jelas gitu. Termasuk terhadap dampak lingkungan, itu ada aduan atau tidak. Kalau kita lihat ada bahayanya industri, pelaku industri atau pelaku pengusaha, investor, apa ya. Siapapun yang di Cilegon, yang dapat membahayakan masyarakat, kami tahu, ya kami tegur pasti. Itu adalah bagian daripada LSM. Bagian tugas LSM itu. Wow, luar biasa. Kang Hussein, ini bisa dijawab atau sepakat ya. Banyak masyarakat saat ini, udah nong, nggak usah sekolah, udah masuk ke LSM aja, terkerja. Iya. Pandangan seperti itu bagi saya kurang tepat. Sependapat, Kang Ustaz? Iya, kalau nggak usah sekolah sih ya jangan. Wong kita aja pengen sekolah. Iya. Ya karena kalau udah terlanjur memang awalnya pernah mengalami tidak sekolah, ya bukan berarti nggak boleh belajar, terus aja belajar. Sekolah itu kan nggak mesti di sekolahan. Banyak guru-guru kita secara spiritual, secara pengetahuan yang harus kita gali, apalagi masih muda terus dihalang-halangi nggak bisa sekolah, ya nggak boleh. Harus pinter, harus sekolah, tetapi yang berakhlak. Artinya, kalaupun kita juga harus pinter, harus dikedepankan akhlaknya. Kalau tidak berakhlak kan repot gitu. Jadi, saya tidak setuju. Ya, ya kalau LSM juga harus didorong memang orang-orang yang memang mumpuni. Ya. Karena walaupun sebagus apapun kendaraan, kalau mesinnya bagus kan repot kan gitu. Ya. Jadi walaupun pemimpinnya itu nggak sekolah, wawasannya luas, harus dibantu orang-orang yang mampu. Ya latar belakangnya dia harus mampu, yang sekolah tinggi, bila sarjana S1, S2 harus dibantu di bawahnya. Oke Kang, ini terkait tenaga kerja. Ya. Tentunya proyek ini sangat besar. Ini ya. Skala internasional, ya. PM, ya, perusahaan modal asing ya. Gitu. Ya. Skema untuk tenaga kerja, tentunya tadi kalau di komite ini kan diharapkan ring satu lah bahasanya, ya. Ya. Di tiga kelurahan. Tentunya ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Seperti apa skema kedepannya yang tahu Kang Hussein? Ya, pertama mengingatkan kepada masyarakat harus konsisten terhadap keinginan masing-masing. Contoh, kalau kita ingin menjadi satu pekerja, jadilah pekerja yang profesional, yang handal, yang baik, yang dan disiplin. Yang kedua, kalau kita mau jadi pengusaha ya lokal yang bisa diperhatikan mereka, juga harus jadi profesional, pengusaha yang tangguh, yang baik, ya kan, dan mumpuni. Ya. Karena yang saya alami ternyata begini, Bang.
saya ini ada keinginan 100% merekrut orang lokal, ternyata karakternya nggak bisa dirubah, Pak. Oke, setuju. Satu, pertama, saya bukan jelekan, karena saya pernah rekrut kemarin udah berapa orang saya berhentikan. Saya bilang, kamu jangan main-main, karena ini ada target-target yang harus saya lakukan. Ternyata memang ada berapa oknum masyarakat kerjanya asal gitu kan. Dia mau masuk, enak udel dia lah. Harusnya kerja. Ini masyarakat harus tahu, Kang. Ini harus disampaikan. Ya, disampaikan gitu. Bukan kita nggak pengen, ternyata mereka punya keluhan yang sama. Nah, kalau dengan kita saklek, saya berhentikan itu saya pecat. Kalau kamu nggak mau bekerja sesuai keinginan kami, ya mohon maaf. Tapi ketika mereka bekerja sama Korea, kan mereka juga nggak berani. Nah, ini yang jadi mereka akhirnya daripada miskomunikasi, ya khawatir mungkin terjadi. Sehingga kami akhirnya memahami, oh ternyata di sini masalahnya. Jadi banyak, nggak semuanya, banyak di kalangan teman-teman pekerja itu, ketika diberikan kesempatan bekerja itu asal-asal itu keinginannya pengen keinginan sendiri-sendiri, tidak disiplin lah. Jadi ketika dia istirahat, sebelum istirahat dia udah pergi, ya kan, dia harusnya masuk, dia belum datang, gitu. Kadang-kadang kerjanya kendor, banyak ngobrol, bahkan ada yang melanggar waktu bekerja dia merokok. Artinya butuh pembinaan lah, Kang, ya. Sudah sering kali briefing itu. Cuman memang karakter dibentuknya karakter malas, okay, gitu. Nah, ini memang harus dirubah. Siap. Setuju. Sehingga kepercayaan mereka untuk merekrut tenaga kerja lokal ini dapat dibuktikan bahwa kita ini profesional gitu. Nah, ternyata begitu rekrut dari luar, Pak, saya sendiri sebagai pengusaha lokal, saya luar, saya ambil, wih, kerjanya bagus. Wow. Bahkan mereka nggak berhenti gitu kan. Gitu, Bang. Bahkan gajinya pun bisa di bawah standar. Oke, luar biasa. Gitu. Oke. Mungkin yang terakhir, Kang, misalnya closing statement, Kang. Silakan. Ya, kepada rekan-rekan sahabat semua, ya, baik yang terlibat di dalam persoalan perjuangan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat, kami mohon agar tetap mengedepankan juga kepentingan yang lainnya. Kami juga masyarakat yang tentunya saat ini sedang bekerja sama dengan Lotte yang sedang melaksanakan pembangunan, memang belum semuanya sempurna atau belum semuanya terakomodir. Inilah bagian tanggung jawab kami, bagaimana bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan. Kami terbuka dan kami serahkan semuanya pintunya melalui komite, kawan-kawan yang lain, masyarakat UKP LSM Cirebon dipersilakan untuk berhubungan dengan komite, karena kami sudah memberikan kuasa dan kewenangan kepada komite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa, sahabat Lugas TV. Luar biasa, sahabat Lugas TV. Sore hari ini kita telah mendengarkan bincang-bincang kita dengan tema hadirnya PT Lotte Cemigang Indonesia, untung atau rugi. Silakan sahabat Lugas TV bisa memandang dari segi apa. Dan besok kita akan mencoba menghubungi lagi, kita undang lagi dari teman-teman kita dari BOM. Semoga ada waktunya. Artinya ini alam demokrasi. Silakan saja menyampaikan pendapat melalui kita Lugas TV. Terima kasih sekali lagi, Kang Husen. Saya serahkan kepada Pak Blangkon. Silakan, Pak Blangkon. Di sini Pak Blangkon menangkap beberapa benang merah. Komite adalah suatu wadah komunikasi. Ada komitmen kemudian pengusaha lokal untuk masyarakat setempat yang membutuhkan. Pengangguran perlu dientaskan, tapi profesional dalam bekerja pun wajib adanya. Dan yang terakhir, terkadang banyak miskomunikasi dalam kehidupan. Tidak ada solusi dibicarakan dengan sambil berdiri, tapi ada solusi dibicarakan dengan duduk bersama. Sampai jumpa di sesi berikutnya.